Ya, ini bersama joki cilik, joki andalan Pak Sulho Kolke. Awas ngali, kok kenang ketutruk. Oke ya teman-teman, ini baru saja menerbangkan layangan Ram-Raman. Ini satu kali, kemarin sempat saya coba karena saya paksa. Sebetulnya keberatan sendarin sedikit, hari ini sudah saya kurangi. Dan akhirnya langsung bisa terbang. Dan ini dipegang oleh anak saya, ini anak saya. Dua-duanya layangan, Mas Bintang sama Mas Kenan, kakak beradik. Yang Kenan ini adalah ragilnya nih. Halo. Nih, Kenan. Mas Bintang. Mas Kenan. Enteng apa buat Mas? Enteng. Enteng apa buat gini Dedek? Enteng. Tuh. Ini layangan Ram-Ramannya gede. Tadi sempat agak terseret Bintang karena enggak lihat apa, agak berat ya, memang termasuk agak berat, 1,5 meter atau sekitar 1,5 meter. Dedek Kenan, layangannya tarik. Men. Layangannya di bunti. Situ. Di mana? Masih enggak? Hah? Mau nyangkut? Enggak nyangkut. Ora ora nyangkut. Kayak ngene. Tarik air mudun ran angin, tarik bayi ngasih kayu gue kok kaya lecet tanganmu. Foto nih mamas rumah mas aku jatuh mas. Dede orang bisa moto mama sing dipotong, Dede sing dipotong ini. Yang ini ya berkurang nih, agak sedikit turun. Nah, mulai naik, awas abot. Awas ngali, Didi ngali. Abot lah mas. Ade ra isa moto. Nek dhewe sing difoto. Apa tra? Kenan. Hei. Naik lagi. Ya. Nanti ya. Ya. Hah?
Kenan izin, Kenan izin di video. Hei, hei, hei. Dede. Kenan. Abot. Mama, Mas. Ini abot. Men, Mama sakit kapoten. Awas ngale Didi. Hmm? Pulang ya. Hah? Pulang? Ya. Udah ini, teman-teman. Anak saya udah minta pulang nih. Mungkin sudah sekitar jam 4-an. Nanti mau ngaji. lain waktu ini kaboten Mas Bintang ini. Mas Bintang kaboten. Enteng ya. Enteng, oke. Okay. Oke, okay, gitu saja. Pak belum bisa memberikan video terbaik. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa memberikan video terbaik untuk teman-teman semuanya. Dan hari ini settingnya langsung berhasil karena memang kemarin pertama kali sebetulnya kami video, dan namun kebetulan karena kepenuhan kemarin saya hapus, dan untuk video pertama tidak bisa saya tampilkan. Dan ini adalah realita untuk di lapangan, karena paling tidak pada saat kita melakukan sebuah setting kita paksa, misalkan lah contoh keberatan sebetulnya tidak begitu banyak, anggap saja sekitar 5 cm lah, sekitar 5 cm kita potong, dan kita potong ya, kita potong lalu kita coba timbang ulang, pas ya, jadi kita sudah timbang ulang dan pas. Ini mungkin malah kompresen, artinya pas sekali untuk timbangannya. Tapi is okay, tidak masalah, dan ini menjadi sebuah sebuah pengalaman lah paling tidak untuk melakukan setting itu tidak boleh dipaksa. Artinya misalkan keberatan ke kenrengen gitu dan lain sebagainya, tentunya harus kita antisipasi. Gitu saja. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak maju, kayak maju. Terus. Awas Ken, mau ketibanan. Ali.
kita. Sangkutan pora. Shit. Ora sangkutan. Thank you.